Pasca aktivitas penambangan ilegal dihentikan, bangunan gubuk dan sisa material tambang saat ini telah terpasang garis polisi. Sekilas tempat penambangan tampak terlihat seperti bangunan gubuk biasa yang berada di area perbukitan tanaman pohon pepaya. Di dalam area tanaman pepaya ternyata terdapat sumur tambang dengan kedalaman 28 meter dengan dua lorong ke sisi kanan dan kiri sedalam 25 meter dan 7 meter. Bangunan gubuk juga dilengkapi dapur dan dipan serta jaringan listrik. Warga setempat mengaku kaget dan tidak menyangka di area perkebunan pepaya terdapat penambangan emas ilegal. Nggak tahu sih orang nggak bilang ya, nggak tahu itu. Nggak tahu ya Bu. Sama sekali nggak tahu itu. Tapi Pak, bukan orang sini ya Bu yang bekerja ya Bu? Bukan orang sini, nggak ada orang sininya itu, nggak ada sama sekali. Orang mana katanya Bu? Itu orang pulingnya itu katanya. Berapa orang sih Bu katanya Bu? Iya katanya ada orang berapa ya, ada orang, iya paling nggak itu ada orang 10 lebih gitu. Banyak ya Bu? Banyak. Polres Kebumen saat ini masih memeriksa pekerja dan pemilik lahan tambang ilegal. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk penambangan dan juga batuan yang diduga mengandung emas. Wasis Budi, TVRI, Jawa Tengah.